lama kemudian. Ah, mau pulang. Ngapanya anak ini? Lisa. Mau pulang ke mananya kau? Mau pulang ke Rahmatullah? Hei. Ngapanya mama ini? Astaga, dah sinting laginya anak ini. Mimpi apanya kau tadi? Mimpi apa ya Lisa tadi? Hei. Oh iya, mimpi disuruh makan ayam beranak King Kong. Hei. Itulah sebabnya kau mau pulang ke Rahmatullah. Hei. Ya kayak gitu. Ngomong apanya mama ini loh? Gak jelas sekali dari tadi. Kayaknya anakku waktu di rumah sakit tertukarnya ini. Mama? Apa di mana, siapa, bagaimana, mengapa? Buset, santai aja nya mama loh. Ngapanya mama ini? Heh, bikin kaget aja nya anak ini. Lama-lama aku buang kau ke pasar. BTW, kucingku mana, Mak? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Udah makannya mereka, Mak? Udah makan? Ya belum lah. Kau, Lis, kayak kebo aja kerjaanmu. Tidur aja kerjaanmu itu. Sana gi kasih makan, udah laparnya dia itu. Oke, mamaku sayang, cintaku padamu, Uma. Belum sembuh-sembuh gilanya anak itu. Ada daging sapi. Emangnya isi burgermu itu daging King Kong? Ya juga ya. Ya udah deh, enggak jadilah aku coba. Burgerku selamat. Anak ini, lama-lama ku coret kau dari daftar nama temanku. Bajunya si pangeran kembaran sama bajunya orang gila. Maaf kelepasan. Lis, dah sinting kalinya anak ini. Diamnya kau di situ, Lis, nanti orang gilanya dengar loh. Oi, nakku. Lagi makan apanya kau di situ? Enggak bagi-baginya kau sama mama. Nah, kan udah ku bilang juga, Lis. Kayak mana ini? Ya jalan satu-satunya kita harus kabur. Woi, pangeran, tunggu. Aku enggak mau loh dianggap sama anaknya sama nenek-nenek ini. Lari cepat, Lis. Pinggang kue cap, pangeran, pinggang kue cap.
bisa tenang di rumah. Sangka baik. Orang yang sangka baik, rumah tangganya pasti... Lis, mamamu kok volume HP-nya besar kali ya? Ya kayak gitulah mama-mama. Selalu nyalain ceramah, lagi tobat dia. Mamamu pasti kayak gitu juga, ya kan? Iya juga sih. Selamat malam, halo pemirsa, penonton. Sama aja pun. Wih, Lis, kayaknya beritanya bagus nih. Iya juga loh, weh. Ahli kandungan, periksa istrinya. Wih, alhamdulillah, kata dokter. Mama! Ngapanya kau, Lis? Volume HP mama besar kali loh. Gak bisa loh didengar berita yang di TV ini. Oh, iya, mama matiin. Selamat malam, para manusia. Maksudnya para sakura. Nah, jadi telah dibuka wahana waterboom baru di sini. Di atas tanah, di bawah langit. Ya, intinya ini wahana... waterboom. Di sini ada banyak wahana yang kalian bisa naiki bersama para keluarga. Udahlah, nggak usah banyak cincong lagi. Ayo main ke wahana ini. Harganya murah loh. Bayarnya pakai uang, bukan pakai jantung. Widih, amazing sekali pribadi. Iya weh, iri kali aku bah. Pengen kali lah aku ke situ. Nah, ini dia yang gue cari, bray. Mantap banget tuh kayaknya wahananya. Wih. Wah, mau ke sana ya, Abang? Ya iyalah mau ke sana. Tapi masalahnya enggak ada uang. Lagi Miss Queen kekurangan dana. Ya, baru aja Lisa mau ikut. Coba aja bayarnya bisa pakai jantung. Udah ku jual jantungku ini ke rumah sakit. Iya loh weh, sama-sama kita ke rumah sakit, ya enggak Lis? Yoi, oh kau mau juga ternyata. Berita apanya tadi itu Lis? Gajah melahirkan nyamuk ya? Bukan loh mak. Ya terus apanya? Itu loh berita ular melahirkan gajah. Ada-ada ajanya si Lisa ini. Lah, kok kayak gitu, Lis? Jadi tuh tadi ada berita katanya ada waterboom baru, Mak. Iya. Terus? Jadi kan, Mak, waterboomnya itu. Berlama-lama kemudian. Nah, jadi kayak mana, Mak? Kayak mana apanya? Alah, gak PK kali loh, Mama jadi orang. Gak usah Lis jelasin, mama mah kayak gitu. Entahlah dia pura-pura gak tahu atau memang gak tahu. Tapi kurasa mama pura-pura gak tahu. Lah, memang ngapanya kalian berdua ini loh? Jadi tuh, kami mau ke waterboom itu loh, mak. Oh, kayak gitu. Kok gak ngomong kau dari tadi? Bah, emangnya boleh ya, mak? Ya boleh-boleh aja, bahkan boleh-boleh banget. Tapi ya, mama gak ada uang. Ada apa ini rame-rame? Ada si pangeran lagi ngerjain PR ya sama si Lisa. Iya, Om. Lis, waktunya kau beraksi. Kau tahu kan harus kayak mana? Yoi, Bang. Hah, sembarang ajanya itu yang dibilang ke bapaknya. Bapak, Lisa minta uang dong. Apa, Lis? Kau minta apa? Minta ditampol? Bapak ini. Lah, iya. Terus kau minta apa? Jadi gini loh, Pak. Kan tadi tuh ada berita katanya ada wahana baru. Terus? Aku sama Farel sama kawanku mau pergi, Pak. Ya, terus? Ya, minta uang lah, Pak. Kan masuknya harus bayar. Ya kali, kan gratis. Oh, kau mau minta uang ya? Iya, Pak. Lah, emangnya kau siapa minta-minta uang ke saya? Kenal saja tidak. Hah, sedih sekalinya bapak ini loh. Anak sendiri gak diakuinya. Bercanda aja loh itu, Lis. Serius aja hidupmu. Iya, besok bapak kasih. Mumpung bapak baru sudah gajian. Tapi kok harus pijit-pijitin bapak dulu lah, kayak mana? Yeay, makasih ya pak. Ya, kok pijit-pijitin ajanya dulu si bapak itu. Aku mau nelpon si Naomi sama si Emmy dulu, biar dia ikut juga.
Ada-ada aja kerjaan anak ini. Bagus juga ya wahana di sini. Iya, gak sia-sia kita terima ajakan si Jamet itu. Cia, seru kali ya pangeran. Dek aja tuh. Liz, coba kau hitung ya nih aku tahan napas. 1, 2, 3, 4. Wih, pinter kalinya kau pangeran. Kukira cupu, ternyata suhu. Oh, Liz, tolongin. Lah, kok kayak gitu gayamu? Kayak ular beranak gajah. Aku gak tahu juga loh, Liz. Ini aku mau tenggelam loh. Tolongin, Liz. Aku gak mau mati. Iya. Aduh, pangeran. Terus kayak mana ini? Liz, gantian napa pakai pelampungnya? Uang abang udah habis loh untuk beli pelampung lagi. Ada Bang Farel. Bang, tolongin si pangeran tenggelam. Apa? Lah, kok bisa, Liz? Bang Farel, tolongin pangeran. Iya, otw. Sabarnya kau pangeran, gak apa-apanya ini. Tinggal dipotong aja lehermu, canda. Untung saja aku gak mati. Lah, emangnya si pangeran kenapa? Kok kayak gitu? Biasalah, sok-sokan dia mau pakai gaya ular beranak King Kong. Nah kan, sudah ku bilang berapa kali, kau tuh jangan ikutan main-main sama kek si Lisa. Nah kek gini kan jadi rada-rada dongo. Iya juga sih, menyesal gue. Lah, kok aku yang disalahin? Entah apa-apapun kalian ini. Weh, kek mana kalau kita naik wahana-wahana yuk? Bosan tau di sini berenang-berenang mulu. Ayo, siapa berani? Siapa takut? Aku ikut. Si pangeran gak usah ikut. Punya dendam aku sama dia. Naomi pegangan yang erat. Nah, akhirnya datang juga pun kalian dua ini. Oke, sekarang giliranku. Ayo, siapa yang mau ikut? Liz? Pangeran? Kalau aku kayaknya nggak jadi deh, Bang. Bentaran aja lah, kayaknya ngeri kali baku tengok itu. Aku mau naik wahana yang lain dulu lah. Aku juga lah, kita sama lah, Pangeran. Wahananya seru kali, Bang. Kita meluncur ya, ada api, ada. Gosonglah buka gentengku ini. Ada pukulan. Pukulan apanya itu? Bisa mati di tempat gue. Mama, mau turun. Mau menghilanglah aku dari bumi kalau kayak gini. Aku belum mau mati. Aku belum punya pacar loh. Udah pro kalinya kau main kayak gini. Pangeran, kakiku gak bisa bergerak nih. Kayaknya ditangkap sama King Kong. Lah, iya. Emi, tunggu. Cepetan Naomi, airnya deras sekali loh. Seru kali. Seru kali, Bang.
kita meluncur. Wih, panjang kali, Bang. Panjang kali, Bang. Kayak umurku. Ah, uhuy, seru kali, Bang. Capek. Uhuy. Ah, seru kali pun wahana ini. Iya, Lolis, kukira tadi bakalan ngeri. Apalah naik perahu-perahu, gak ada asik-asiknya. Mending aku main seluncuran lagi. Ah, seru kali, Ba, seluncurannya ini. Akan beribu-ribu kalinya aku ulang-ulang kayak gini. Uhuy, jantungku sampai berjedak-jeduk. Oke, kita akan mendarat. Uhuy, satu, dua, tiga. Aduh. Perahu, tunggu, aku mau naik lo. Bercanda aja lo, aku tadi itu gak mau naik. Tunggu napa we? Tunggu. Tunggu lo, bercanda aja lo tadi itu. Serius aja hidupmu. Tunggu. Tunggu napa we? Adeh.